Syahrini diduga pakai susuk di bagian khusus. Ini berikut ciri-ciri pemakai susuk yang harus diketahui. Bahtera rumah tangga Syahrini dan Reno Barakian memanas diterpa isu miring. Dikabarkan jika Syahrini dan Reno Barak akan segera bercerai. Kabar miring terus menyerang bertubi-tubi kepada Syahrini dan Reno Barak. Mulai dari penolakan mertua atas Syahrini, Reno Barak yang kian malas dan penggunaan susuk. Syahrini diduga menggunakan susuk demi menggait Reno Barak sebagai suami dan dapat hidup mewah. Berita ini diungkap oleh akun Instagram @kongli_willneverday yang menjelaskan perihal bahtera rumah tangga Syahrini. Aku gak mau terlalu frontal bahas Bude Syahrini, dekongnya dukun mayan kuat. Dia pakai susuk berlian tuh di kemaluannya, mungkin laki gak bisa nolak kalau udah tidur bareng dia. Ujar @kongli_willneverday dikutip hops.id. Hingga isu tersebut santer di perbincangan publik, pihak Syahrini dan Reno Barak belum memberikan pernyataan apapun. Berbicara soal susuk yang diduga digunakan oleh Syahrini demi memikat hati Reno Barak, perlu bagi masyarakat awam untuk mengenali ciri-ciri pengguna susuk. Arti dari susuk ialah benda asing yang dimasukkan ke dalam tubuh secara spiritual untuk memperoleh kelebihan tertentu. Media untuk susuk dapat berupa emas, intan, perak hingga berlian seperti yang diduga digunakan oleh Syahrini. Berikut ciri orang yang menggunakan susuk dikutip dari suara.com. Padahal sejatinya orang tersebut nampak biasa saja atau tidak cantik maupun tampan. Pemakai susuk akan lebih sering mendapatkan godaan karena penampilan yang senantiasa menarik dan memikat hati. Meski terlihat sempurna, namun sejatinya pengguna susuk akan lebih sering gelisah dan mudah insecure. Hal ini disebabkan oleh kondisi yang selalu merasa kurang dan ingin terus meningkatkan daya pikat susuk yang digunakan. Pemakai susuk memiliki banyak pantangan sehingga banyak orang yang melihatnya aneh. Seperti pantangan memakan jenis makanan tertentu tidak boleh melewati area tertentu dan sebagainya. Karena susuk dilindungi oleh jin dengan energi jahat, pemakai susuk akan menjadi malas beribadah. Pemakai susuk akan semakin percaya diri karena merasa sempurna dan tidak ada kekurangan. Seseorang yang berinteraksi dengan pengguna susuk maka akan terus terbayang dan sulit dilupakan. Komot kamit mulut Syahrini beri jampi Reno Barak sekeluarga. Kertas dibungkus kain putih. Isu keretakan rumah tangga Reno Barak dengan Syahrini terus jadi perbincangan. Usai kabar teman makan teman, kini Syahrini disebut akan segera menyandang status janda karena diceraikan Reno Barak. Namun rupanya kabar perceraian Reno Barak dan Syahrini belum bisa dipastikan kebenarannya. Hal ini berkaitan dengan berbagai unggahan Syahrini yang masih memperlihatkan keharmonisan rumah tangga dengan Reno Barak. Selain itu muncul lagi isu anak kandung Syahrini yang diduga dititipkan untuk dirawat oleh kakak tirinya. Tidak sampai di situ saja, kabar mengejutkan kali ini didapatkan oleh seorang yang mengaku orang terdekat Syahrini. Ia membongkar fakta penting mengenai hubungan Syahrini dan Reno Barak yang sebenarnya. Menurut penuturannya, Syahrini selama ini memakai jampe atau mantra yang menarik perhatian Reno Barak dan sekeluarga. Rini katanya kalau mau ketemu keluarga Royko Reno Barak, selalu buka kertas kecil ada jampe mantranya itu, tulisnya dikutip dari hops.id. Ia pun menjelaskan bahwa kertas kecil berisi jampe tersebut selalu dibawa dalam tas Syahrini. Iya, Rini dompet entah di mana kertas kecil selalu dibawa katanya. Itu dibaca sebelum ketemu korbannya. Seperti gaman atau senjara kalau orang Jawa. Hal yang sering dilakukan Syahrini sebelum bertemu dengan keluarga Reno Barak adalah dengan membacakan jampe tersebut. Terus sebelum ketemu Reno Barak atau keluarganya, dia adalah kemana gitu sambil baca sesuatu sambungnya. Lebih jelas lagi, sosok tersebut menjelaskan kertas jampe yang sering dibaca oleh Syahrini. Kertas putih dibungkus kain putih. Terus juga di samping dijahit sama bedang khusus kata si Elin yang pernah lihat di tasnya, ucapnya. Bukti lain Reno Barak tidak bisa lepas dari Syahrini ketika mantan kekasih Luna Maya ini menjatuhkan talak.
Waktu Pak RB di Jakarta minggu atau dua atau tiga minggu yang lalu, tiba-tiba Pak RB ngomong masalah talak dan keceplosan jatuhin talak Rini, tulisnya. Syahrini saat itu masih berusaha untuk membuat Reno kembali luluh. Terus Rini stres, ngajak Pak RB nonton konser. Tadinya ditolak, cuma Rini mohon-mohon akhirnya mau. Pas 3 hari cuma di Singapura, Pak RB pulang sendiri, tutupnya.